Ini kalau kita berdua doang apa nggak jadi fitnah, Bang? Hah? Siapa yang mau fitnah? Bu jadi siapa sih, Nurdin? Asisten rumah tangga. Siap, Bos. PRT kok ini? Iya. Harus nurut sama PRT. Iya. Kok jangan bilang-bilang. Maksudnya? Kalau aku sama istri itu berani. Hah? Kenapa nggak boleh bilang? Nanti nggak enak sama yang lain. Ya? Iya, maksudnya? Tapi kan kalau kita berdua doang, nanti apa kata orang, Pak? Siapa yang mau lihat? Gak ada orang lihat, cuma kita berdua. Wih! Gak apa-apa. Pak RT. Enak banget deh kalau jadi Pak RT tuh. Kenapa? Sehat. Iya. Olahraga bugar. Ya. Bugar. Olahraga ya. Olahraga. Iya. Hah? Tapi Pak RT kan selalu takut istri kan? Tapi jangan sih. Jangan dibilangin gitu juga. Kan gak enak Pak RT. Malu. Pak RT? Iya. Kalau Pak RT natapnya kayak gitu, apa kata orang ya? Jadi aku natapnya macam mana dong? Kalau saya gak mau ngomong-ngomong, iya. Ya harus ada sesuatu dong. Oh. Masa diem aja tanpa ada apa-apa? Kalau masalah itu, gampang. Serahkan aja pada ahlinya. Benar. Iya. Abang bakal tanggung jawab. Pokoknya abang bertanggung jawab apapun yang terjadi. Mendingan olahraga deh. Yuk. Daripada sehat. Oke. Okay. Ya. Daripada tinggal sehat, mendingan sehat. Iya. Pegang. Pegang dua. Ini namanya main bisep. Nih, main. Olahraga, kaki yang benar dong, kuda-kuda, kaki yang benar. Ini satu maju. Iya. Tangan lurus, angkat. Ininya digerakin, gini. Harus digerakin. Pusing gak sih? Jadi kalau mau ngomong sama orang, hai, dari mana? Apa kabar? Gitu. Oke, sekarang latihan. Satu, dua, iya, tiga, empat, lima, enam, senyum dong, senyum. Tujuh, hai, delapan, sembilan.